kita yang jadi korban penindasan dari para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini menjadi evaluasi bersama agar mengusut secara tuntas, mengusut secara tuntas anak kecil. Kami menuntut kepada seluruh pihak kepolisian untuk mengusut secara tuntas, mengusut secara terbuka terhadap tindakan-tindakan yang masif dari pihak kepolisian, terutama dalam penembakan gas air mata yang dilakukan di Kanjuruhan saat waktu 1 Oktober kemarin. Kemudian kami juga menuntut pihak Polri agar memecat, agar mencopot Kapolda Jatim dari jabatannya, karena pihak Kapolda Jatim tidak bertanggung jawab. Kapolda Jatim hanya minta maaf saja dan